I think I'm on to a new melody. It's not a mix of soft bad talk and open wounds. Heavy breathing and overeating has suddenly left me. Talking to myself after a bottle of wine is like inviting every spirit. I am you and you are me. How is that not strange? For I don't wanna sit just to sit, but my healer told me your inner world will unfold. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube My Camper Fan IDN. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di konten kali ini, kami ingin membagikan pengalaman camping ceria kami. Konten kali ini, kami sungguh excited guys, karena kami baru saja pasang roof box dari Joe Sport. Jadi, kami bisa membawa barang yang lebih banyak lagi loh. Kami sampai bawa TV dan PS. Namanya juga camping ceria ya, sebisa mungkin ya dibuat nyaman, apalagi bersama bocil. Jadi camping kali ini, kami ingin ke salah satu camping ground terhit sekarang, yaitu Gajok Hill Camp. Salah satu camping ground yang sangat-sangat kami rekomendasikan buat kalian yang bawa keluarga kecil kalian saat camping. Dimana fasilitas camping ground ini sudah sangat proper untuk family camping. Untuk mencapai ke Gajok Hill Camp, kami membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam ya dari Cilegon, Banten. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selamat menonton guys, enjoy! Suara burung mana? Burung mana? Cicit, panggilan burungnya. Panggilan burungnya. Oh iya, itu banyak. Aduh, mana? Silau. Epin. Mbak. Buka ini, Epin. Jatuh. Epin awas jatuh. Jatuh. Kotor semua ya. Aku mau naik atas ini mana bisa. Aduh. Hai teman-teman, buat kalian pecinta camping atau road trip, saya mau rekomendasi salah satu produk yang wajib banget kalian gunakan, yaitu roof box. Di camping kali ini, kami menggunakan roof box dari Joe Sport dengan tipe Everest. Roof box ini memiliki kapasitas 500 liter dengan maksimum load 80 kilo. Bentuk dari roof box ini juga sangat modern, mewah, dan slim. Jadi kalian gak usah takut untuk masuk ke gerbang tol dengan tinggi 2,1 meter ya. Dan roof box ini juga bisa dibuka kanan-kiri loh. Roof box ini terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah dan tidak mudah pudar. Jadi, sangat cocok digunakan untuk perjalanan atau camping kalian. Joe Sport ini adalah produk lokal dengan kualitas US, jadi sudah terjamin kualitas dan mutunya ya. Cocok banget untuk semua jenis mobil, terutama untuk kebutuhan kami yang selalu membawa banyak barang saat camping atau road trip. Baiklah, jika kalian ingin order produk ini, kalian bisa menghubungi admin di Instagram ya. Mau bantuin Epinnya, iya. Emang bisa Epinnya? Ada. Bisa, hebat amat. Ada kambing loh. Tuh.
I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can Guys, jadi ini tuh tenda baru jadi dari jam berapa tadi, Ben? Dari jam 4 lah kira-kira. Tadi jam 3. Iya, tapi kan kita makan dulu. Iya, makan dulu. Jadi ya. Kita jam 4 baru mulai. Baru mulai. Udah jam 6:30 karena udah kemalaman ya, Ren. Iya. Jadi kita mau mandiin Raven dulu. Iya. Kita mau mandiin Raven. Terus di sini enaknya walaupun mandi malam enggak usah khawatir kedinginan, ada water heaternya. Iya, ada water heater. Okay, jadi ini ya udah kita bikin kayak gini dulu, nanti udah selesai mandi baru kita lanjutin lagi setupnya. Kita mau semangat mau mandiin Raven, ya, terus siap-siap masak buat makan malam. Guys, karena udah mau malam, jadi kita mau mandiin Raven dulu. Halo Raven. Halo Mami. Hai. Bye. Bye. Karena ini tempat punya YouTuber, guys. Jadi ya udah pasti prepare banget tempatnya, gokil. Rapi, bersih, nyaman lagi. Tempat cuci piringnya oh, lebar, guys. Gokil, ini tempat wudu. Yuk. Toiletnya bersih banget, Ren. Bersih banget. Emang kalau kayak Rina yang bikin enggak main-main. Gokil, mantep, gratis lagi. Halo, Raffi. Mau kemana? Ke atas, kita pakai baju di tenda. Soalnya Raffi gak mau di. Ayo, kita ke atas lagi. Kita ke tenda. Sekarang waktunya masak ya? Kita masak hari ini menunya apa, Ben? Sabu-sabu. Sabu-sabu. Itu tuh makanan kesukaan kita, teman-teman. Kalau lagi camping kita senangnya hangat-hangat. Besok nih jos nih makanan ini. Tempura udang. Jadi, guys, karena si Raven lagi aktif banget. Gua tuh ceritanya di sini tuh dapur, di situ tempat tidur sama ruang makan. Pokoknya dapurnya di sini soalnya bahaya banget kalau di situ. Guys, jadi sekarang udah jam. Sekarang jam berapa, Ren? Sekarang udah jam 7:10. 7:10, guys. Dan ini kondisinya hujan. Waduh, jadi kita bingung nih mau ngapain nih. Untung si Raven udah makan ya, Ren. Tadi si Raven udah makan, Ren suapin. Ini kondisi hujan, guys. Tapi belum deras banget sih. Di sini udah di sini belum ditutup. Tapi kalau di sini udah kita tutup karena di sini ada power station. Aduh. Kalau nasi sih udah mateng, guys. Nasi udah mateng, kita udah masak tadi. Tinggal kita buat itunya. Buat makan malamnya sabu-sabu ya, Ren. Sabu-sabu kita belum bisa buat karena lagi hujan. Epin, hati-hati. Hati-hati ya. Jadi tuh rencananya dapur kita ada di mobil. Kita sengaja nggak ada dapur di sini, Ren. Bahaya banget sih kalau iya. Di sini. Si Raffin yang lagi aktif banget, teman-teman. Untungnya ada power station. Sebenarnya tuh di sini tuh ada colokan listrik. Tapi karena kita pakai yang berat-berat, nggak enak sama kayak Rina. Jadi kita pakai Bluetooth dulu, teman-teman. Wah, gokil ini 5120 watt hour. Kita bisa camping seminggu pakai ini, teman-teman. Oh, si Raven lagi main-main tuh. Dia lagi seneng sama lampu ini. Semua udah setup, udah jadi. Tinggal ini nih, kita mau masang ini. Kita mau masang lampu lagi dari Mobi Garden, tapi nanti deh. Iya, Ren. Dapurnya ada di luar. Iya, dapurnya ada di situ. Kita lagi nungguin hujan reda dikit nih, baru nanti langsung masak. Ini si Ren lagi beberes. Yang bener, Ren? Ya, cerap kasut. Aduh.
Kevin. Ini bantuin, ayo. Ini jendela kita tutup dulu karena ini bocor nih sampai kesini sini airnya. Jatuh. Tablet pukul. Oh jatuh. Gak boleh lompat-lompat. Sakit kan? Iya, tadi langsung injek. Kena batu. Jangan lompat ya. Guys, jadi buat malam ini dapur kita tuh ada di luar tenda. Karena kalau di dalam kan Raven lagi aktif banget ya. Jadi agak riskan ya, ngeri banget gitu. Nah, ini kita bikin dapurnya di belakang mobil. Konsepnya kayak gini. Nah, aku rencananya masaknya di sini, guys. Jadi menu malam hari ini kita mau buat sabun. Kita keluarin bahannya dulu, guys. Ini udah mulai kayaknya banyak banget. Banyak. Kita mau keluarin ini dulu. Baso-baso seafoodnya. Oh, basah. Terus kita mau keluarin sayurnya. Ya, sayur. Malam ini masak sabu-sabunya aku pakai panci dari Thermapel. Aku suka banget pakai panci ini soalnya di dalamnya tuh ada takaran ukurnya. Ini kan pas banget, kita butuhnya 1,5 liter. Nah, ini benar-benar pas mau aku gunain. Jadi pertama kita didihkan air dulu, abis itu nanti kita kasih bumbu, baru kita masukin deh bahan-bahannya. Traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it on my own. Ini mau? Iya, ntar ya. Oh iya, ini udah buat mami ya? Itu buat mami ya. Tapi yang itu, yang satunya tuh, itu buat mami ya. Mantap, ini suka. Suka. Selamat makan. Selamat makan. Duduk. Ini Pak udah duduk. Iya, panas dong. Iya. Ditutup aja ya. Tutup panas ya. Apa? Iya, kok mau lagi? Boleh. Enak ya. Apa? Iya. Enak ya? Habis. Habis. Hah? Hah? Habis. Hati-hati panas. Panas. Awas, panas, panas. About to
already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we... Guys, jadi kita udah selesai mandi dan si Revin juga udah tidur. Nah, sekarang kita mau main PS sambil ngemil edamame. Ini cemilan murah, tapi enak banget, gak tau kenapa. Udah panasin air guys, tinggal nunggu jadi aja. Guys, jadi makanan kita sudah jadi. Kita nyemil edamame. Ada nangka tadi dikasih sama warung ya Ren. Sama warung sebelah dikasih nangka. Sama ada roti. Dan malam ini rencananya kita mau menikmati malam ini dengan main PS, teman-teman. Jadi biar enggak kerasa malam ini ya Ren. Jadi ini pertama kalinya Alvin bawa TV. Iya, soalnya kan kita punya ini gede banget teman-teman, kapasitas baterai. Sayang aja gitu kalau misalnya cuma dipakai buat ngecas doang. Ya kalau bawa TV, bawa PS kan gokil aja, jadi puas. Dan si Revin udah tidur. Hari ini aku senang banget. Karena tidurnya cepet dan makannya banyak. Iya ya. Revin happy banget hari ini teman-teman. Yuk kita main PS dulu. Nabrak dapat. Iya. Aduh. Kau kemana tuh? First time aku nih mentes. Iya, biasa sih Reni itu cuma nonton nonton. Sekarang dia ikutan main. Pemandangan pagi ini guys. Sekarang aku mau mandi dulu. Oh ya, jadi di Gajok ini sekarang udah banyak banget nih kamar mandinya. Aku mau agak turun ke bawah karena kalau yang di sini nggak ada water heaternya. Jadi aku mau turun ke bawah sedikit. Nah di situ ada water heater. Nanti jadi nggak usah dibawa ya. dia mau main bawa mainannya. Ya udah. Ya. Iya. Itu nggak usah, ya, satu aja. Kalau komplit. Nih, yuk. Jadi dia tuh mau miara anjing teman-teman, tapi sama nyokapnya. Nanti dulu katanya rada gedean. Iya lah, soalnya ngerti kan, Trevin lagi gitu. Belum paham deh.
kita mandi dulu. Jadi kalau kalian bawa bayi tuh sini nggak usah takut teman-teman, karena di sini udah ada air panas ya. Ya nggak ribet masak air. Jadi tuh pengalaman kita kalau misalkan masak air di pas camping ya Ben, jadi cepet dingin gitu loh airnya, harus iya. Dua kali masak. Karena airnya dingin. Iya. Gak nyangka ya dulu gajok belum sehijau ini ya. Dulu pohonnya masih kecil-kecil ya kan? Iya. Sekarang udah bagus banget. Hati-hati jalan aja. Aduh jatuh. Didi. Didi, Didi jatuh. Didi. Namanya Didi. Didi. Ini gitu ya, satu ya. Mangkoknya gitu. Mangkoknya gede banget soalnya. Kayak kalau tadi bisa. Asinnya enggak ya? Enggak kok. Up. Wih, mantap makannya. Mantap. Sah. Iya. Apa ba. Lagi? Ba. Apa lagi? Ba. Up. Sah. Iya, up. Up. Sah. Iya. Sah. Up. Up. Atau di up. Oh, oh. Mantap. Bubunya. Ya, seneng dia bubunya. Ya teman-teman, jadi kita pagi ini mau masak tempura, tempura udang sama Indomie. Nah, ini makanan ini tunggu-tunggu teman-teman, karena Indomie tuh kalau camping tuh nggak tahu kenapa cita rasanya jadi naik berkali-kali lipat ya. Tinggal es doang. Pin, makan sudah jadi. Asik. Jadi. Iya. Ya, makan yuk. Sah. Iya. Kan. Tapi mau. Ya, ayo mami. Dress, your hair falls perfect on your shoulders. I've noticed how we both have gotten older. And I can see that lonely place, looking at your weary face. You used to laugh at everything, remember all the games we played. I remember them like they were yesterday. No. You used to be my Valentine. No, I'm not even sure you're mine. Why, baby, why? Why, baby, why? Do you ever just stop and wonder? Can't let this thing go under. Find a string of hope that's somewhere. We don't have much time at hand, so first we have to understand why. I
so this is where we end.